Kira-kira saya datang ke sini itu sampai mau tanya apa? Orang yang datang itu, yang tadi saya sampaikan di video saya itu, salah satunya dari saya. Di kelompok Jasrika. Pertanyaan saya pertama tadi begini. Bapak Ibu yang hadir di sini, siapa yang membuat lingkar di Pengawan Solo acung? Gak ada yang acung. Oh gak ada, terima kasih. Berarti percepatan Pengawan Solo dilakukan oleh Dumbit dan Ilek. Dumbit apa? Dumbit. Anda punya teori lagi untuk mengungkap itu? Cukup dengan BNN, atau Poli, atau Satpol PP. Bapak Ibu, kalau Anda ngaku sekarang, maka saya tidak akan melakukan penegakan hukum waktu ini. Saya akan melakukan penegakan dengan cara ultimum remedium. Nanti dijelaskan nggak tahu ya, ultimum remedium itu. Kalau saya dihukum deh, kita kasih pendekatan saja, tapi mereka pencemaran berjalan. Apa yang terjadi kemudian pada saat itu? Oleh kamu aku masih naik. Saya apa? Namanya apa mas? Jangan tambah bila. Oke, banyak Pengawan Solo. Berapa? Kemana ke Kali Samin? Loh Kali Samin itu sampai Pengawan Solo. Ya Pak, enak satu. Lagi siapa? Saya Pak, mau Pak Ciu. Buangnya ke mana? Pengawan Solo lah. Buangnya ke mana? Biasanya malu Pak. Nah, juga. Apalagi Pak Nek? Dan saya tidak punya ipar pak. Oh, kalau tidak punya ipar, jangan di ruangan saya. Ngomong sama saya buatkan ipar kolektif atau ipar kota itu. Kalian harus malu, tidak jelas. Kalau kita menjadi bangsa maju, yang kemudian kita pula pemerintah dengan bisnis, yang benar. Apakah itu mudah? Teman-teman pimpinan, yang ada dari MPI. Saya ini menawarkan pada banyak perguruan tinggi. Saya minta mahasiswa-mahasiswa yang libur kuliah semester awal, tengah maupun akhir akan terus menerus. Untuk apa? Saya tidak tahu kursi ini kok kosong, kenapa nggak diisi? Kenapa mahasiswa sukanya di belakang? Apakah karena IP Anda terlalu? Siapa yang pengen di belakang dan duduk di meja bundar? Hah? Ada yang berani nggak? Mas maju sini. Yang belakang maju sini sini. Saya mau ajak diskusi Anda. Ini saya mau ajak diskusi. Ini sini aja kursinya, sini sampai depan. Boleh ya Pak ya? Alah, ben mahasiswa senang ya sopan-sopan saja direktor. Nah, maksud saya kita mau diskusi agar waktu yang tidak terlalu lama ini bisa bermanfaat, kehadiran saya minimal bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang hadir. Kira-kira saya datang ke sini itu sampai mau tanya apa? Wong saya baca tornya ya bingung. Kira-kira, bro, apa dari saya? Pasti kalau saya paparan baik-baik. Apa? Ya mas, ya. Boleh kenalkan namanya, IP-nya, lulusnya kapan dan punya pacar apa? Sekarang saya Bayu Setia, punya Bayu. Saya ingin menanyakan tentang masalah yang ada di Jawa Tengah, yang sedikit jadi gambaran di sana. Tentang masalah, saya pernah mendengar ketika melihat Gajah Kelimia tentang masalah perusahaan yang di sana, yaitu namanya PT Lu. Kemudian masyarakat yang ada di sekitar merasa bahwa sebenarnya ada pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimana sikap dari Pemprov untuk bisa mungkin menormalisasi masalah yang ada di sana? Dulu saya sempat katakan bahwa sekitar 2014 sempat ditutup, tapi data berjalan kembali, tapi masalahnya kembali sudah seperti itu. Kepulangan Mas, boleh kasih buku gak? Ini berani tanya pertama, boleh kasih buku yang kedua. Terima kasih Pak.